Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel GTS Entertainment. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendaftar affiliate di YouTube. So buat sahabat GTS Entertainment, jangan lupa tonton video saya sampai habis, dan yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar sobat GTS Entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya. Oke sobat GTS, langkah yang pertama, jangan lupa akun YouTube sobat GTS sudah dimonetize dan dapat SMS di Gmail seperti ini ya. Nah, kita salin dan kita terjemahkan dahulu. Ke Google Translate ya. Kita scroll ke bawah sobat GTS. Di sini ada tulisan untuk mengantisipasi musim liburan mendatang, YouTube Shopping menawarkan kepada pembeli konten yang tergabung dalam program afiliatnya. Bacanya seperti ini, dan syaratnya yaitu 10.000 subscriber ya sobat GTS, agar bisa mengikuti program afiliat di YouTube. Dan menghasilkan cuan tambahan dari YouTube Affiliate. Oke sobat GTS, langkah yang pertama kita login ke YouTube Studio. Selanjutnya muncul seperti ini, klik titik tiga pojok kanan, kita ubah ke situs desktop. Nah, terserah sobat GTS mau dirubah ke tampilan desktop atau tidak, tidak apa-apa. Selanjutnya sobat GTS, kita klik rotasi layar ya seperti ini agar otomatis ke tampilan desktopnya. Oke, tampilan YouTube-nya ini seperti ini ya, ke tampilan desktop. Langkah selanjutnya kita klik logo dolar seperti ini. Selanjutnya kita geser, ada tulisan shopping. Nah, misal sobat GTS bingung, tinggal diterjemahkan saja ya ke bahasa Indonesia tampilan YouTube-nya. Selanjutnya kita klik turn on seperti ini. Oke, muncul tampilan seperti ini. Program affiliate YouTube. Selanjutnya kita klik continue. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini persyaratannya ya. Jadi 10.000 subscriber.
baru bisa mengikuti program affiliate YouTube. Selanjutnya kita centang. Terus klik join program. Oke, sobat GTS, program affiliate YouTube sudah berhasil. Langkah selanjutnya untuk menampilkan barang affiliate ada di video berikutnya. Video kali ini saya memberikan tutorial ya, cara mendaftar afiliasi alias. Oke sobat GTS, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Buat sobat GTS yang suka dengan video ini jangan lupa di like, dan yang tidak suka dengan video ini jangan lupa dislike. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.